Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi. Kali ini saya nak berjalan melusuri sungai. Tadi sudah kita mencari bambu unik. Dan pada hari ini saya nak, dan pada kali ini, berkali-kali saya nak bawa anda pergi ke sungai pula. Sejuk sekali sangat. Di sini akar kayu ni besar sekali. Akar kayu ni. Sudah berpuluh-puluh tahun di hadapan sana. Nanti saya nak berehat di hadapan sana. Nah, berehat dulu. Sekarang ni kita sudah masuk ke dalam hutan. Hutan Belantara. Kita boleh lihat di kawasan belakang saya ini. Inilah pemandangan di kawasan ini. Cukup menarik sekali. Di sini air dia tidaklah seberapa besar sangat macam di bawah sana. Ini kurang sedikit airnya. Tapi kawasan ini cukup menarik bagi aku, lagi mengekalkan alam semula jadi. Kita teruskan perjalanan kita melusuri anak-anak sungai ini. Sungai ini, ini digelarkan Sungai Tak Baru. Kita harus berhati-hati karena di sini licin sekali. Kita boleh lihat anak air terjun di sana. Mana? Tapi di sini tidak ada ikan besar-besar, cuma ikan yang kecil-kecil. Jaranglah kita jumpa ikan besar-besar. Cuma yang ada di bawah sana, tempat yang dalam, ini tempat yang cetek, dia tidak ada. Banyak yang kecil-kecil. Harus berhati-hati mengikuti anak sungai ini. Batunya sangat lucu. Ini kita boleh lihat nih lubang ini. Ini pekerjaan katak ini. Mungkin dia semalam dia tidur di sini. Dia korek lubang di sini, dia akan tidur di dalam sana. Ini pekerjaan katak. Katak ini besar-besar sahabat, besar tangan saya ini. Katak di sini besar-besar. Tapi di waktu siang ini kita tidak ada jumpa. Cuma ada keluar pada waktu malam. Kita sambil-sambil itu kita berjalan perlahan melihat kawasan di sini. Ini sekali. Mabes. Welcome to the jungle. Dan pada hari ini mungkin sampai di sini video saya mengembara di kawasan Senggan sampai ke area sungai Baru. Tapi lagi jauh perjalanan kita ini sebenarnya. Kita lagi nak pergi ke atas-atas sana. Memakan masa 2 jam lagi baru kita sampai ke atas gunung. Inilah dinamakan kawasan pergunungan. Air dia sudah mengecil, tapi ada lagi air terjun di atas sana yang menarik. Tapi kita nak pergi sana memakan masa 1 jam lagi. Kita jalan kaki lagi. Tapi cukuplah sampai di sini. Kena saya berseorangan pada kali ini. Tidak membawa teman saya.
Dan pada hari ini juga saya nak review kepada anda bambu-bambu unik dan bunga orkid tidak ada jumpa. Ini boleh lihat tempat ni. Kita boleh mandi di sini. Nampaknya menarik sekali. Katanya air ya. Cukup jernih sekali. Turun pergi ke bawah sana. Kita tadi berada di bawah sana. Sekarang kita sudah berada di atas sini. Mables, mables. Inilah pemandangan di sini sahabat. Cukup aman dan damai. Ada batu-batuan di sini. Kita boleh mandi di sini. So nice, so nice, so beautiful. Pada hari ini saya nak berehat di sini. Saya nak berehat di sini dulu sebelum saya nak balik nanti. Kita sambil itu kita lihat pemandangan di sini. Ini di sini kita boleh mandi. Terus menarik sekali. Beginilah keadaan hutan sini. Hutan tebal sekali. Tapi belum lagi setebal ini. Kalau kita pergi ke atas-atas sana, cukup tebal, menyeramkan. Banyak binatang-binatang berkeliaran di hutan sana. Kita harus berhati-hati. Takut kita kena dikejar oleh binatang berkaki empat yang biasa di hutan kami ini. Nanti dia sondol kita. Habis kita disondolnya. Jadi berhati-hati. Sini kita banyak juga batu-batu di sini. Oh, kita jumpa tekoyong sahabat. Tekoyong, tekoyong zaman purba. Ini sebenarnya tekoyong ini bekas makanan labi-labi. Kita jumpa ketam sahabat. Ketam, ketam. Mana dia tadi? Ketam, incik ketam. Incik ketam sedang bersantai. Ketam. Apa buat ketam? Incik ketam sedang bersantai. Lihatlah. Apa pula kita incik ketam? Apa pula tadi ketam? Ketam. Ini ketam boleh dimakan, tapi kecil sangat. Ini dinamakan ketam batu. Ketam pun ada. Ini alam ini lagi semua jadi. Kebiasaan ketam kita tidak ada jumpa, tapi kita ada jumpa ketam, 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 ketam. Encik ketam, apakah makan encik ketam? Mana dia? Inilah incik ketam. Biarkannya dulu. Dia nak berehat. Incik ketam ini nak berehat. Kita sambil-sambil itu kita lihat. Mungkin ada anak-anak ikan di sini. Meskipun kalau di tepi-tepi sini, kadang-kadang ada nampak-nampakkan ikan. Tidak nak, mungkin di waktu siang ni dia tidak nampak. Cuma yang nampak ketam. Ya guys, beginilah pemandangan di sini. Cukup menarik sekali. Satu batu besar. Mables, mables. Pemandangan air ya.
Oke guys, perjalanan pada hari ini cukup menarik sekali, tapi kurang kita mendapat bambu-bambu unik dan bukit hutan, tapi alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Dan kepada anda semua, jangan lupa subscribe channel saya ini dan like, comment dan share. Dan kepada anda semua, thank you to you all to support my channel, dan terima kasih, semoga dipermudahkan segala urusannya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stop prasap, bye bye, jumpa di video yang seterusnya.